Menjelang HUT Republik Indonesia yang kurang 24 hari lagi, para penjual pernak-pernik khusus HUT Republik Indonesia mulai ramai berjualan di sekitar tepi jalan. Salah satunya, penjual bendera merah putih. Ada berbagai bentuk bendera, ada yang berbentuk panjang dan ada juga yang dihiasi rumbai-rumbai. Ada juga bendera yang bermotif IR Soekarno dan burung Garuda. Bendera tersebut terbuat dari kain satin, kain khusus untuk membuat bendera. Kain tersebut didatangkan dari Garut. Mayoritas pedagang bendera HUT Republik Indonesia tersebut berasal dari Garut, Jawa Barat. Omset hasil penjualan bendera itu pun tidak menentu. Terkadang satu hari laku banyak dan terkadang satu hari sepi pembeli. Pak sendiri? Enggak. Cuman barangnya sama dari sana, enggak kekuatan sini. Ini asli Garut, Jawa Barat. Semuanya kebanyakan barang sama penjualan dari Jawa Barat. Kebanyakan. Walaupun ada orang sini yang jualan tetap barangnya dari sini. Khususnya daerah Garut yang katanya tempat tengah. Asli dari sana sih. Oh, asli orang mana? Garut. Jawa Barat. Hampir semua yang jualan bendera itu orang Sunda. Orang Garut semua, kebanyakan. Ada orang sini, emang orang sini asli tapi... Bagas Jala ATV, Kota Batu. Aku ambil hak.